kaki. Oke. Terus persiapan kita? Ini yang ini untuk biasa. Oke. Jadi yang mau dipakai untuk khusus COVID yang mana? Sudah ada. Oh, sebelah sana. Kalau ini untuk? Untuk triase, sementara menunggu karena siap. Oh gitu. Terus rencana kapan mulai mau di operasionalkan? Yang Bisma semalam sudah siap. Sudah siap? Terisi, ya. Sudah ada yang masuk? Sudah. Oh gitu. Kalau panung misalnya ke sana. Ini yang selain itu buka, tapi karena luasnya kita tutup sebentar. Oh iya, tidak apa-apa. Ini mau dimanfaatkan untuk apa? Ini kita tutup aja karena yang dipakai lantai 2 ya, Bisma lantai 2. Yang untuk isolasi. Untuk isolasi? Yang keluhan fisiknya minimal. Oh iya. Kita juga ada jaringan di sebelah sana. Nyon kami terpecah-pecah. Bisa-bisa. Pokoknya bantuan ini yang ada. Kedaruratannya. Ini jalur untuk atas. Jadi kita ada jalur pasien dari sebelah sana. Jaringnya nggak tahu ya. Jadi untuk dua orang lah. Problem kita ini dua orang gede-gede. Ini kata nomornya sama. Oke, bagus. Untuk ruangan ini. Ya, bagus ini berarti, Pak. Terus persiapannya gimana? Iya, jadi setelah kita melihat tempat tidur penuh, rumah sakit penuh, kita mencoba cari jalan yang lain. Maka ini ada rumah sakit jiwa Amino Gondo, kita konversi. Ya, ini direktur serta timnya udah nata, ditata ya. Jadi yang penyakit apa jiwanya digeser gitu ya, Bang. Okay. Terus kemudian satu blok dipakai untuk penanganan COVID. Nah, sekarang kita lagi nyiapin detail-detailnya termasuk tempat tidur untuk ICU. Mudah-mudahan hari ini existing yang dipersiapkan untuk COVID ada 4 ya, Pak ya. Nggih, yang 4 ya. ICU 4. ICU untuk COVID 4, maka kalau kita bisa extend secepatnya, istilahnya beliau itu dimodot G, ya, gitu. Single modot. Single modot itu dimodot G, ditambah di extend gitu, itu mungkin bisa 4 lagi, jadi bisa 8. Sehingga nanti biar teman-teman dari manajemen rumah sakit menyiapkan peralatannya. Maka kalau kita bisa nambah setidaknya di sisi hulu, bornya betul-betul kita buat rasionya serendah mungkin lah kira-kira gitu. Nah ini yang terobosan yang coba kita pakai untuk mengoptimalkan rumah sakit-rumah sakit yang kita miliki.